Tapi untuk masyarakat mungkin akan berpengaruh sedikit, jadi daya belinya mungkin akan melambat sedikit. Tapi selama uangnya dipakai untuk pembangunan dan pertumbuhannya jadi lebih cepat karena uang yang tadi, itu akan menciptakan lapangan kerja baru juga. Dan itu akan order-order pegawai-pegawai itu akan naik semua, gajinya akan naik juga. Jadi yang penting adalah bagaimana menggunakan uang yang dipotong tadi. Kalau disimpan di bank aja, mungkin nggak akan merugikan ekonomi dan masyarakat. Tapi kalau diputar dengan baik dan mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, itu akan mungkin justru lebih berguna.